A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dan seagama dimanapun Anda berada, semoga para sahabatku semuanya yang menonton video ini diberi rahmat dan nikmat serta rezeki dan hajat Anda dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Sulaiman merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang bertugas menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Beliau adalah putra Nabi Dawud dan seorang raja yang kaya raya. Meski memiliki kekuasaan dan harta yang melimpah, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatannya, beliau diberkati dengan kemampuan-kemampuan yang berguna dalam kepemimpinannya. Ia sangat pandai dalam ahli ilmu hukum sehingga mampu membuat kebijakan yang tepat dan adil. Kemampuan fisiknya juga berguna untuk melindungi kaumnya dari musuh-musuh yang berbuat zalim. Kemampuan ini diberikan Allah karena Nabi Sulaiman rajin berdoa. Oleh karenanya, umat muslim juga dianjurkan untuk melantunkan doa-doa dari Nabi Sulaiman. Seperti apa bacaan doanya? Berikut ini adalah doa Nabi Sulaiman yang akan membantu umat muslim untuk mendatangkan uang ataupun rezeki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa hab li mulkal la yambahi li ahadim mim ba'di innaka antal wahhab. Shadaqallahul azim. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku sesuatu kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang siapapun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Sebelum mengamalkan doa Nabi Sulaiman ini, kita kirimkan dan baca surah Al-Fatihah 7 kali kepada beliau. Lalu bacalah doa tersebut ketika Anda selesai melaksanakan sholat wajib, sholat duhur, asar, maghrib, isya maupun subuh, dan sholat sunnah yang lainnya. Baca sebanyak 99 kali. Yang Anda ingat sahabatku semuanya, saat menjadi kaya raya, jangan sampai kita tidak mau berbagi atau malas bersedekah. Dengan cara itu, uang kita akan semakin bertambah. Dengan bersedekah dan berbagi antara sesama, rezeki kita akan semakin luas dan mengalir terus tiada henti. Semoga sahabatku seiman dan seagama dapat segera mengamalkan amalan doa kaya raya dari Nabi Sulaiman ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.